Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail, yang mana akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengganti Nabi Ismail tersebut dengan kambing kibas dari surga. Maka dari kisah tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji kita, seberapa besar kita akan mengorbankan diri kita, mengorbankan segala sesuatunya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan seberapa besar kita lebih mengutamakan Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan diri kita, keluarga kita. Maka hikmah dari korban tersebut yang pertama kita ambil adalah ketaatan. Bagaimana besarnya ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Nabi Ismail adalah putra semata wayangnya yang dinanti-nanti kehadirannya, putra yang dirindukan, putra yang diharap-harapkan. Setelah sekian tahun berpisah lamanya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya tersebut, yang mana diperoleh dengan penuh perjuangan, dengan penuh doa, dengan penuh harapan, tapi Allah ta'ala memerintahkan untuk menyembelih putranya tersebut. Maka kita dapat melihat seberapa besar pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana apabila mungkin hal tersebut terjadi pada diri kita, kita tidak akan mampu melakukannya. Kita tidak akan sampai hati untuk melakukannya. Karena apa? Kita lebih mengutamakan keluarga. Bahkan tidak jarang dari kita yang melakukan hal-hal keharaman demi membahagiakan keluarga kita. Justru sebaliknya, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita poros utama adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mencari keridhaan dunia, mencari keridhaan keluarga, tapi keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling utama. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putra semata wayangnya, yang mana akhirnya diubah, diganti dengan kambing kibas dari surga, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah hubbud dunia. Yang disembelih adalah cintanya kepada dunia. Karena sesungguhnya istri dan anak-anakmu adalah fitnah. Sesungguhnya istri dan anak-anakmu adalah bagian dari dunia. Maka Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim lebih mengutamakan Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan keluarganya. Maka disembelihlah anaknya, disembelihlah egonya, disembelihlah hawa nafsunya yang mempertahankan dirinya untuk melindungi anaknya. Tapi Nabi Ibrahim menyembelih hawa nafsunya hanya untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kualitas ketaatan Nabi Ibrahim tidak dilakukan lagi. Maka Allah ta'ala mengganti putra semata wayangnya dengan seekor kambing gibas, yang mana itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak mungkin menyengsarakan kita. Allah Ta'ala tidak mungkin memberikan jalan pilihan terburuk buat kita. Hanya kitanya saja yang terkadang berpikiran negatif kepada Allah Ta'ala, su'udhan billah, berpikiran buruk kepada Allah Ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk berhusnudhan billah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala punya rencana paling indah dan terbaik untuk kita. Kemudian hikmah yang kedua yang bisa kita petik, yaitu bagaimana ketaatan Nabi Ismail alaihissalam yang masih berusia belia kepada ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mungkin anak seusia tersebut ketika diajak musyawarah oleh orang tuanya, tapi malah menguatkan orang tuanya, bahkan mengatakan, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadamu. Jadi putranya yang menguatkan ayahnya ini, bahkan sampai mengatakan, niscaya engkau akan mendapatiku tergolong orang-orang yang bersabar. Ketika itu Nabi Ismail berada di porsi usia yang sangat lucu-lucunya, yang masih orang tua itu masih ibaratnya kebayang-bayang di usia tersebut. Allah Ta'ala perintahkan untuk menyembelihnya. Namun kita lihat bagaimana ketaatan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan
ketika hendak disembelih, ia mengatakan, wahai ayahku, tolong lepas dulu pakaianku. Minta sama Allah, sama ayahnya untuk dilepas pakaiannya, karena takut nanti kalau ibunya melihat, kelak itu akan membuat susah hati ibunya. Maka ini anak mau meninggal saja masih mikirkan ibunya, jangan sampai ibu saya susah karena melihat pakaian saya yang penuh dengan noda. Ia tidak ingin hati ibunya hancur. Perhatikan ketaatan Nabi Ismail kepada ibunya Siti Hajar. Sangat memuliakan ibunya, sangat menghargai. Maka sesungguhnya surga seorang anak ini ada di telapak kaki ibunya. Dan keridhaan anak terdapat pada keridhaan kedua orang tuanya. Maka kalau ia ingin seorang anak yang mendapatkan keridhaan Allah, terletak kepada keridhaan kedua orang tuanya. Hendaknya ia mencari ridha dari kedua orang tuanya. Kita lihat baktinya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, baktinya kepada Siti Hajar. Sampai demikian, bahkan minta dibaringkan, minta ditutup kepalanya, minta ditutup mulutnya, supaya apa? Tidak menyusahkan ayahnya. Subhanallah, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, maka Allah Ta'ala menggantinya dengan binatang kibas dari surga. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, yaitu adalah nilai kedermawanan Nabi Ibrahim. Maka ketika dahulu Nabi Ibrahim ini terkenal sebagai pribadi yang sangat amat dermawan. Jauh sebelum mengorbankan putra semata wayangnya, dahulu Nabi Ibrahim pernah berkorban dengan 1000 ekor kambing dan 300 ekor sapi. Hingga para malaikat pun memuji, sungguh hebat Nabi Ibrahim, memuji di hadapan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ketahuilah, seandainya aku perintahkan kepada Nabi Ibrahim ini untuk berkorban lebih, niscaya dia akan melakukannya. Dan terbukti Allah Ta'ala memerintahkannya untuk menyembelih putra semata wayangnya, dan Nabi Ibrahim pun melakukannya. Nabi Ibrahim pun mengerjakannya. Nah, ini kedermawanan. Perlu kita lihat bagaimana keadaan Nabi Ibrahim yang senantiasa beribadah, taat kepada Allah Ta'ala, dan ahli dalam bersedekah. Bagaimana cara orang-orang zaman sekarang yang sangat berat dalam bersedekah di jalan Allah Ta'ala, menganggap bahwa sedekah ini adalah hal yang, oh, sedekah inilah hal yang tidak perlu, mengatakan yang penting saya beribadah kepada Allah Ta'ala. Padahal di balik sedekah ini terdapat orang-orang yang mendoakan, orang-orang yang ridha kepada kita, dan di situ terdapat ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita sebagai hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersedekah di jalan Allah Ta'ala, membantu kepentingan muslim, membantu orang-orang du'afa, membantu orang fakir dan miskin, dan tidak lupa pula kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Sehingga ikhwani akhwati rahimakumullah, semoga sekelumit kisah hikmah yang diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tadi dan Nabi Ismail dapat menjadi panutan, dapat menjadi teladan, dapat menjadi contoh untuk kita, untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya berkorbannya saja, bukan hanya berkorbannya saja, cuma bagaimana inti dalam berkorban ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai ada pendapat yang mengatakan, pendapat terlemah mengatakan, kalau engkau enggak mampu berkorban dengan kambing, korbanlah dengan yang kau mampu. Maka kalau engkau enggak mampu, ada orang yang enggak mampu berkorban kambing, berkorban hewan, korbankan dirimu untuk berjalan di jalan Allah Ta'ala. Yaitu dengan melakukan hal-hal sosial yang dapat membantu kemanfaatan umat. Semoga kiranya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.